Pelatih IBK Altos Kim Ho Chol mengungkapkan bahwa para pemainnya kesulitan untuk membendung smash keras dari Megawati Hanestri. Dalam pertempuran sengit di Liga Korea, pelatih IBK Altos, Kim Ho Chol, dengan rasa mengakui mengungkapkan bahwa timnya berjuang keras untuk membendung smash keras yang tak terbendung dari Megawati Hanestri. Kejadian ini terjadi ketika Hwa Song IBK Altos menyerah di tangan Daejeon Jung Kwon Young Red Spark dalam pertandingan putaran keempat. Hal itu ia sampaikan saat Hwa Song IBK Altos takluk saat menghadapi tim yang diperkuat oleh Megawati Hanestri yakni Daejeon Jung Kwon Young Red Spark. Kegagalan IBK Altos terjadi dengan skor telak 3-0, 25, 17, 27, 25, 25, 21, di mana Red Spark berhasil menyingkirkan IBK Altos dari zona playoff Liga Korea. Pelatih Kim Ho Chol tidak hanya menyaksikan kekalahan timnya tetapi juga menyatakan bahwa sulitnya membendung Megawati Hanestri merupakan salah satu alasan kemenangan telak Red Spark. Selain itu, di laga ini pevoli asal Indonesia Megawati Hanestri Pertiwi tampil cukup gemilang usai menjadi pencetak skor terbanyak. Dia mencatatkan 24 poin dengan tingkat serangan sukses mencapai 64,7% dan ini menjadi yang tertinggi bagi Megawati Hanestri sepanjang musim ini. Tidak hanya itu, kemenangan tersebut menjadi lebih berkesan bagi Red Spark karena mereka berhasil menggeser posisi IBK Altos dari zona playoff. Sementara itu, dalam pertandingan tersebut, pevoli asal Indonesia, Megawati Hanestri Pertiwi, tampil gemilang dengan mencatatkan 24 poin, menjadikannya pencetak skor terbanyak. Tingkat serangan suksesnya mencapai 64,7%, menciptakan performa tertinggi bagi Megawati Hanestri sepanjang musim ini. Keberhasilan Megawati Hanestri tidak hanya membanggakan timnya tetapi juga memperkuat posisi Red Spark dalam perburuan gelar di Liga Korea. Keterampilan unggul Megawati Hanestri dalam smash kerasnya menjadi sorotan utama, dan pelatih Kim Ho Chol bahkan memberikan saran kepada pemain timnas Indonesia untuk menghindari strategi tertentu yang sulit melawan kekuatan smashnya yang luar biasa.